Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot produk dan mengupas koin-koin atau token yang ada di produk. Oke teman-teman, kali ini PEG di bursa Indodax sudah mulai menunjukkan indikasi pump. Posisi harga sekarang sudah naik ke 13%. Dan ini pada tahun 2023 belum pernah PEG mengalami big pump. Sedangkan 2023 dia sering sekali big pump dan kali ini belum pernah big pump. Seperti kita lihat candle sekarang, walaupun dia stagnan 167, sepertinya ini akan berpotensi big pump. Jadi teman-teman yang sudah masuk di harga bawah, pantau terus market. Yang baru masuk itu usahakan, kalaupun masuk sekarang, posisi sekarang jangan all in, tetap minimalisir risiko dan manajemen risiko. Masuk secara bertahap dan siap dana backup untuk sero kalau terjadi koreksi. 167 saya lihat tadi di order book dari 2330 ya kalau tidak salah. Sekarang sudah berkurang di 1461 yang ngantri penjualan harga 167 via USDT. Artinya sudah ada jauh pengurangan sudah tereksekusi dari order book. Artinya kalau 167 ini jebol, tembok 1461 ini terjual semua, maka harga akan pump ya untuk menembus ke level resistennya. Karena untuk menembus level resisten ini butuh perjuangan 167 ini ya. Tapi masih mau stagnan. Tetapi juga ada juga yang ngantri di order book 1508 di harga 166 dan juga 1665 2003 USDT ya. Artinya kalau dia koreksi di 165 maka akan dapat penguatan senilai 3500 USDT. Maka akan jebol tembok 167 ini 1461. Kalau 1461 dia tembok ini jebol, maka mudah-mudahan dia akan terus pump bisa menembus ke harga new ATH. Nah, ini market tetap kita pantau, teman-teman ya. Dan juga untuk di CMC posisi harganya sama, memang betul-betul pump global. Ini saya pindahkan ke pihak IDR ya. Nah, untuk masalah supply-nya APG ini ada 1 miliar token. Volume transaksi hari ini 102 juta. Ya, kapitalisasi pasar retribusi 2,5 miliar yang kapitalisasi pasar belum tidak terupdate. Sedangkan harga terendah sepanjang masa dia itu di 2 rupiahan ya. Harga high sepanjang masa 104. Nah, historical dari transaksi pada hari ini 100 juta itu jauh sekali melambung dari biasanya. Biasanya dia transaksi hanya 716 ribu, tidak ada pergerakan ya. Ini yang terupdate di CMC. Cuma ada 2,6 juta, 4 juta, 9 juta. Sekarang 100 juta. Makanya dia terjadi kenaikan. Dan jika banyak yang masuk di produk dalam skala besar, maka akan terjadi signifikan kalau dia terus sampai ke miliaran. Jadi untuk para scalper, kalau mau masuk, teman-teman tetap perhatikan ya market. Jangan all in. Dan harus bersabar nunggu di saat koreksi. Itu baru yang tepat. Jangan masuk all in posisi sekarang, nanti kalau market ngebanting ya ternyata dia tidak recovery, maka akan jadi sangkut. Karena PEG ini bisa seperti itu, sering sekali candlesticknya sepertinya pump 10-20% nanti dia koreksi dan tidak kembali lagi, maka akan jadi sangkut. Dan ini masih kita pantau, memang besar kemungkinan dia sangat akan menembus ke level resisten, akan berpotensi big pump. Tetapi jangan all in ya, semoga cuan yang bermain di PEG, baik scalper maupun holder, semoga dia pada hari ini ya big pump sensasi 2023. Dan dari awal Januari sampai bulan Agustus belum pernah PEG big pump, dan semoga malam ini akan terjadi big pump. Tetap disclaimer on dia, lakukan riset terlebih dahulu secara cermat dan selalu perhatikan risiko dan manajemen risiko, dan juga jangan pernah beli all in dan siapkan dana backup untuk sero kalau akan terjadi koreksi. Terima kasih dulu mengenai edukasinya, semoga cuan, dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.